lari motor. Iya, aku juga 100 juga gue. Lari. Kan malam, Bang. Kan kacanya agak gelap tuh. Ya kali ke bawah kan enggak kelihatan. Kayak saya buka coba buka lari. Taunya elemnya naik ke bawah angin. Itu kalau gue waktu itu lepas. Karena penguncinya kuat ya. Enggak ini. Enggak dikencengin. Sama kuncinya kuat, taunya kan di kalau enggak kuat kuncinya pasti lepas elemnya dari kepala. Iya. Nyak ke leher. Untung jalan enggak terlalu rame lah. Sakit loh, Bang, kena ini. Tarik ininya. Langsung batuk-batuk saya tuh kena elem itu. Langsung nyampe ke kakinya udah cari elem itu. Ibarat elem ini, Bang. Bisa buat bikin fatal elem ini. Ya, wajar lah elem-elem pego. Iya. Lama-lama kan busanya kan susut dia. Benar. Elem-elem yang ini ya nggak kuat tahan lama ya. Iya. Elem-elem yang nggak kuat tahan lama. Dalam? Iya, ada Pak. Ini dari kapan Bang Motor? Tadi pagi. Iya, tadi pagi. Emang banyak yang mungkin ngepasin minggu juga ya kali ya. Yang minggu apa pada tutup. Perpak. Banyak kan tutup. Nah, banyak kan perpak kan jualnya ke Cina. Iya. Ada juga sih yang itu dari Cina. Kayak buat ibadah. Lo masih di mes. Masih. Lo berarti numpang doang di situ dong? Iya. Kan enggak kerja situ katanya. Enggak. Ada teman. Yang punya mes masih satu kampung. Oh, yang punya mes. Iya. Enak dong. Rame orang-orang enggak? Sekarang ada sekitar 30. 30. Pada di situ semua. Set. Rame dong. Ya kalau gitu-gituan tuh suka pada main judi biasanya ya. Main kartu biasanya. Ya. Ada juga kadang biasanya ya tergantung. Nah, sekarang dia udah bercanggih misalnya di sini dia enggak main langsung. Tergantung orangnya sih. Ada tergantung ya, perkumpulannya. Kan yang kayak apa yang misalnya ini kan belum terlalu apa kayak 2017-2018 kan masih main kartu biasa dia. Sekarang udah punya apa yang orang masing-masing jadi dia sekarang saya lihat misalnya sebanyak 3 kali.
kan di bawahnya juga kan basah ya. Oh iya lupa itu tadi gue. Entar ini deh, entar gue ini lupa gue palan ini tadi lupa. Entar gampang. Lo ngomong ke bahasa gue jadi inget gue. Aduh. Biasa kan kering. Iya lupa gue. lo kalau nggak ngomong bahasa kagak inget gue, yakin sampai bongkar TB kagak inget gue. Aduh. Ngomong bahasa lo. Makan pak. Kan biasanya orang kan mau lihat motor beli second kan lihat di situ. Iya. Yeah. Padahal itu mah cuma berapa? 20 ribu lah, 25. Yang ori mahal mah. Iya, yang ori ya. Enggak, barangnya kalau dia mau jual motor berarti kan cuma kan itu doang dia kan. Oh iya, tapi kalau yang ori juga kadang enggak presisi. Iya. Dipasangnya enggak presisi. Ya kalau dia mau jual motor berarti kan didana dikit dulu atau apa. Otomatis orang beli motor dia pertama ke situ. Iya, banyak kan yang rembes-rembes ya. Rembes enggak? Bocor. Iya. Iya, rembes-rembes, bocor-bocor. Kalau lihat di knalpot mah udah belakangan. Pasti orang pertama datang hidupin motor, pasti dia langsung lihat ke bawah. Ada pasang enggak? Iya benar. Gua tadi fokusnya beli oli sama itu beliin. Oh yang bearing tadi. Oh, orang tadi itu. Ini juga yang gini-ginian tuh apa rada susah juga nyarinya. Belum tentu pada toko spare part punya. Udah satunya udah melipat ya makanya enggak itu aus ya aus ini. Keras jadi keras karet ya, keras ya. Jadi udah nggak mampu nahan lembek-lembeknya ya, udah nggak ya, ada ya. Ya lembek-lembeknya barang reject tuh, biasanya kami ngambil di situ sekarang udah pindah. Toko. Ya, karbu. Toko. Enggak, dia nggak toko jadinya, dia ngambil di pabrik tuh yang barang reject tuh. Nanti dibagi dikit-dikit, terus dijual lagi. Sama saya beli karbu buat Mio, mau berapa nih kak? Dia mencuri cuma sebus rokok. Ori. Ya, barang reject. Berapa? Ah, beli aja rokok sebungkus dah. Kalau beli di toko kan bisa 2,5. Karbu. Eh. Kawe berarti itu. Yang ori Mio karbu 700. Ya, enggak, di toko biasa kan misalkan 200 300. Itu kawe. Iya. Ya, kawe, heeh. Kan. Kalau yang 200 2,5, 300 gitu. Itu KW.
Karena gue tahu orinya. Kan gue untuk motor semuanya kan pakai dasar katalog gue. Iya. Katalog resmi, Yamaha, Yamaha. Honda, nah, ya Honda. Teman dari karbu. Udah berapa? Waktu itu main masih berapa? 15 kok. Udah beli main 2 bungkus aja. Dan karena kenal. Ini sekarang udah pindah ke Bekasi, enggak tahu di Bekasi di mana. Hmm. Gope itu, Bang. Apa? Pas tengah kalau dilihat dari listnya sih, kalau belum naik 4,5 kalau nggak salah, ntar cek aja lihat. Iseng aja coba kali-kali punya rezeki ntar ganti. Kalau di sono pada kerja apaan sih di sana? Di mes? Pam. Pam ya? Pam-pam itu apa yang air nyatetin meteran juga? Enggak, yang emergency perbaikan. Bawa apa? Perbaikan. Oh, perbaikan ya? Kan juga susah itu. Apanya? Masuk pemadam ya? Enggak lah, beda. Oh, jadi ini kali ya apa? Jepul Pam Jaya. Kalau pemadam mah pemadam. Oh, iya kok, iya kok pemadam. Iya Pam Jaya. Maksudnya langsung dari Pam itu? Iya. Apa dari PT lain vendor? Vendor. Vendor ya? Iya. Oh, iya. Pihak kedua. Rekanan. Iya. Iya, rekanan. Benar. Kan biasanya pihak ketiga sebelum Pam sendiri ya, kan kemarin kan Pam. Kalau yang arah ke pusat sama apa kan diambil Parija. Arah timur kan diambil Etra. Nah, ini pihak ketiga jadinya. Sekarang udah pihak kedua jadinya. Udah langsung dari Pam. Kan udah balik ke pusat sekarang. Udah enggak diambil swasta lagi. Thank you.
sono minggu libur. Enggak, orang dia kerja juga. Anak-anaknya pada ada kerja juga? Iya. Kalau mereka sih kan ada aja. Oh iya benar-benar. Dia kan seru DKI. Iya benar-benar. Ada aja ya. Iya. Kan kita cuma buka jarum doang. Ini kalau yang nggak tahu-tahu dibongkar-bongkarin semua nih TB. Ini nggak boleh dibongkar nih, Bang. Oh, itu nggak boleh dibongkar. Nggak boleh. Ini namanya kalau yang kalian pada tahu namanya TP atau TPS, sensor TPS. Ah ya, sensor ya. Oh, kenapa nggak boleh dibuka-buka? Karena dia sebagai mata. Mata dia itu untuk ngebaca pada saat gas besar, kecil, gede, gitu. Jadi selalu stabil karena posisi bagus. Anggap aja ini normal, semua kan kondisi bagus ya kan? Ya. Nah, jadi dengan adanya dia kondisi normal, pada saat motor mau dinyalakan, jreng, langsam. Dia ngebaca udah ya kan? Terus kita gas-gas dari gas kecil. Nah, dia ngebaca gas kecil. Ya. Kita tarik gas menengah. Nah, dia... Kalau dibongkar-bongkar, jadi nggak stabil nanti ngebacanya, bahasanya itu. Honda nggak ngeluarin. Oh, nggak ngeluarin? Nggak ngeluarin sensor TPS. Makanya kalau ada kerusakan, ganti TB. Oh. Gitu. Kalau ada di pasaran online, apa toko spare part, yang jual, ada. Lo cek online aja juga banyak itu. Sensor TPS, paling cuma 80.000. Itu KW, walaupun bungkusnya Honda. Karena emang yang gue tahu, entah kalau lo mau tahu, lihat gambarnya nggak jual ya. Honda nggak jual sensor. Makanya kalau misalkan si mekanik itu sembarangan bongkar kondisinya cuman bilang servis padahal motor itu normal yang ada nanti ngebacanya jadi bego ininya si mata dia gitu, makanya jadi error karena udah gimana sih kalau sensor kan optik mata kan bahasanya optik ya kan. Ibaratnya kalau di mana apanya enggak turun lah misalnya dia gede terus ya. Iya. Waalaikumsalam. Iya jadinya burem matanya itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya jadi burem dia ngebacanya. Kup terus. Nah kalau yang ini boleh nih, kalau ini boleh, kalau om kalau di bahasa motor-motor dulu bahasa karburator yang ini fungsi cuk, inget nggak? Masuk om. Iya dari mana om? Nah, ini kalau Mio, kalau Supra, kalau nggak dicuk dulu paginya, nah susah dinyalakan itu dicuk. Nah dia kerja tuh. Oh itu cukup ya. Dia kerja sensor namanya, nggak tahu sensor apa apa, selenoid namanya. Banyak mau lutar tuh Rom. Ntar dilihat aja dari gambar ntar. Ada di. Kalau ya kalau cukup saya ingat tuh. Iya cuk gitu ya, bahasanya kan. Motor udah dengkol kayak debit itu pagi tuh. Pasti akan naik tuh. Nah kalau diinjeksi ya udah nih namanya cuk. Nah ini, nih lo liatin nih. Ini sensor TP ya tadi gue bilang mata. Lo liatin sensor, lo tembus ke sini kan? Iya. Nah ini gas nih. Iya. Neng, nah dia tuh ngebaca waktu ngebuka dia tuh koinnya tuh. Iya. Nah ya kan buka tutup nih. Ini dari nol nih kita nyalakan belum dibuka gasnya kan? Teng, dia langsam enak ya kan? Langsam enak.
lalu kita tarik gas gripnya. Nah dia mulai ngebuka nih. Nah dia ngebaca nih berapa jumlah bahan bakar yang akan dimasukkan, angin yang akan dimasukkan. Nah kita ngeng. Jadi dengan adanya sensor dia itu ngebaca pada saat ini sudut bukaan nih. Nah namanya sudut bukaan tuh berarti dari ngebuka kecil, gas kecil, sudut bukaan kecil sampai sudut bukaan besar. Nah mentok di sini tuh. Nah, mentok balik lagi. Dia ngebaca semua. Kalau ini sampai dibongkar-bongkar, ntar ngebacanya beko ini. Udah agak kurang respon jadinya ya. Iya, jadi nggak awas ya. Bahasanya nggak awas lagi. Gitu. Makanya dia nggak boleh dibuka-buka. Nih kalau yang ini kan dibuka-buka, nah kotor-kotor tuh namanya, ini kan masih segel nih kan ya. Kalau lo inget pernah dibuka apa enggak sebelum servis sama gue nggak tahu, kayak sih masih segel nih ya, berarti belum pernah dibongkar nih. Nggak pernah itu TB. Iya. Nah kalau misalnya TB udah dibersihin kayak gini, tetapi anggap aja motor itu error, apa anggap itu motor itu ada keluhan berbet ya, dudutan nggak stabil, mati-mati, dudutan, nggak responsif, udah dibersihin begini masih seperti itu, unitnya berarti. Nih gue kasih tahu lagi, ini fungsi TB itu sebenarnya simple, cuman untuk lewat jalannya angin. Ini dari sini. Ya. Cuman lewat jalan angin doang. Nah jalan bensin kan dari sini nih. Ya. Nah ini udah terbagi dua. Kalau karburator kan ditampung sama satu nih ya, di mangkok. Ya, mangkok ya. Nah, mangkok kan. Itu yang bisa bikin. Nah itu. Nozzle-nya. Angin sama bensin dijadi satu. Ya. Nah nanti waktu dia bekerja di nyalain motor keluarlah gas. Ya. Nah kalau ini fungsi cuma lewatnya angin doang. Masih. Lewatnya angin doang simple. Nah untuk bensin dia. Ini untuk bensin, ini dari selang ini, ya. Udah beda versi dua bagian tuh, ya kan? Jadi dia cuma lewat angin, makanya kalau apa dia kan langsung, kalau di karbu dia langsung kan? Karena di Bali. Ya, nah makanya kalau si yang menyebabkan dia itu rusak, bermasalah, yang dalam waktu singkat, waktu dekat, penyebab dia ini filter, jadi banyaknya debu yang masuk, ya. Sama aja kita. Hidungnya lewat jalan kotor ya. Kan sesek tenggorokan. Nah begitu, makanya kalau misalnya motor-motor baru udah dianggap ininya bermasalah, nah terus mekanik yang gak mahamin buka-buka sensor TPS, ininya udah bermasalah karena debu, terus tambah pakai ininya KW, kan memicu tembus tuh debu-debu kalau pakai KW. Kalau pakai ori kan ada oli khususnya dari pabrik si filter itu, ya kan. Nah jadi cepet rusak dianya. Makanya kalau ada motor-motor yang cepat rusak si TB-nya, ya faktor satu ini filter, jadi memicu si kotoran itu terisap sama dia ya. Kan lewat jalannya angin ya. Cuma lewatnya angin nih fungsi dia, cuma sebagai lewatnya jalannya angin. Itu aja dikambil ketinggalan yang tadi itu ada bilang, makanya apa orang gede kopi kenapa lewat jalannya angin aja mahal gope ya. Kita lewat jalannya angin operasi ya kan. Nah itu dia, makanya jangan nganggep sepele. Nah, itu dia yang kadang mekanik-mekanik gak paham gitu mah. Kalau gue seumur murni, jujur gue ya jadi mekanik ya, gue murni misalnya ada motor nih dari zaman dulu injeksi keluar, ada motor, terus gue dengan sengaja ngebuka ini belum pernah. Normal, artinya normal itu servis. Artinya normal servis, bang servisin TB dong. Belum pernah namanya buka-buka ginian. Misalnya, anggap aja nih dianggap, wah bang sensor TPS, kata dia gitu kan, beliin aja. Udah lo cari aja sono di Honda manapun kalau nemu. Kagak jual Honda itu sensor TPS. Isengnya coba tanya lo di bengkel resmi apa di mana gitu, Honda pusat, sampai gua antrin ayo.
Bang mau beli sensor TP sama kasirnya. Enggak ada. Enggak jual ini. Kayak jual. Ntar lo lihat gambarnya. Kalau enggak percaya misalnya ini. Jadi ini sama ini nanti ada di katalog di buku ada nanti. Kita buka aja. Tetapi kalau misalnya motor itu beranggapan kita ngomongin trouble ya. Ya. Kita ngomongin trouble. Dan motor itu sudah dilakukan servis begini sampai kinclong sampai glowing. Ya. Tetapi masih sama aja berarti unitnya udah memble. Tapi kalau misalnya keluhan awal berebet-berebet bla 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 dendutan kurang responsif mati-mati. Terus di servis begini hasilnya bagus berarti faktornya cuma kotor. Ya, bermasalah dari debu-debu yang menghambat gitu kan ya. Nah, artiannya unit masih bagus, cuman faktor kotor doang kan gitu. Karena setelah di servis merasa oke ya kan? Adem ya. Nah, tapi kalau misalnya punya lo ini kalau dikategorikan nanti yang tadi gue jelasin, kemungkinan sudah menurun kinerjanya gitu. Menurun kinerjanya, bukan rusak, bukan error, bukan menurun kinerjanya. Ya, itu tadi. Usia 40 ya kan. Ya makanya. Ibarat kan ya kesini nggak ada Bang Ujang. Sono apa tuh ya taruh sono sono pinggir dulu masuk dalam mana kemana aja udah lama nggak kesini jalan-jalan nembok jalan-jalan ya si Pera kemana kesini si Pera lo ditungguin nggak dateng-dateng waktu kapan tuh ini waktu kapan lo ditungguin Pera lo nggak dateng-dateng katanya lagi mager di rumah. Dilurusin. Enggak tumbang kan? Enggak. Enggak apa-apa itu. Enggak di. Itu ntar banyak motor tuh. Mau bawa atau goreng tapi lurusin, lurusin, lurusin. Bisa nggak masang, bisa kan? Wah, agak susah masang-masang gituan. Itu kaca doang berarti kan ya? Kaca doang apa sama lampu? Lampu. Mana coba? Satu set. Oh, ini mah kaca doang. Tuh kaca doang tuh. Terus kenapa? Kaca doang itu. Kaca doang. Nah iya, emang belinya begini katanya. Iya. Ya udah ntar gampang ntar deh sono masuk dulu sono masuk ke dalam. Sini aja. Masuk aja. Enggak apa-apa deh sono tuh pada ngobrol-ngobrol tuh sama itu. Dalam aja sono dalam sambil ngadem sono. Susah itu buat kacanya. Apa? Bisa. Ini yang gampang kemana? Ke bengkel lahat. Bengkel lahat mana mau juga. Susah, bukan kenapa susah. Aksesoris. Aksesoris, biasanya kalau gituan. Kayak misalnya ganti-ganti lampu. Yaudah ntar coba. Bapakan. Hmm? Enggak kalau enggak bisa saya ke aksesoris. Aksesorisnya mana emang aksesoris? Enggak tahu. Di sini. Ya lo di situ waktu itu belinya di situ. Di mana? Ini lo yang lampu merah. PR depannya. PR. Iya. Emang itu ada aksesoris PR? Ada.
beli di situ. BR. Iya. Oh, yang itu ya? Yang di ruko ya? Iya. Yang masuk. Iya. Yang masuk ke dari jalan raya kalau dari sini kanan jalannya? Iya. Yang ada bengkelnya kayak iya. Teras itu ya? Iya, waktu itu. Ini kayaknya masang ini mestinya di itu kali ya, di Raya Bogor ya? Mana? Ya. Mana? Yang Raya Bogor. Yang mana? Iya, masang ginian. Siapa? Lah saya. Lah emang dulu pernah pecah juga? Lah enggak. Gimana sih? Ini gue mau nanya, di sini bisa enggak? Oh ya, gue kalau untuk masang-masang itu susah. Apa? Belum bisa sekarang kalau ini. Ntar coba telepon Bang Ujang ya. Ya. Coba aja. Lo ada nomor Bang Ujang enggak? Bisa enggak? Eh itu di grup kan ada tuh, di grup. Dia dari tadi gue suruh ke sini, tanda ke sini-sini kan lagi bongkar motor juga itu. Kalau kan di grup ada tuh, Ujang Mekanik tuh coba. Nah, itu ada nomornya tuh, ada nomornya. Ditelepon. Bang Ujang. Dia juga nyimpen nomor Pera juga dia. Bang Ujang. Lagi di mana gitu. Apa maksudnya? Iya, lagi di mana gitu kan. Lagi apa? Lagi ini ya gitu. Ini masalahnya kan saya waktunya enggak banyak. Ini aja saya lagi libur. Libur. Iya, makanya waktunya sekarang doang. Ya iya makanya kan. Coba telepon Bang Ujang. Cari tuh di grup tuh. Bang Ujang. Ribut, orangnya udah ada. Bisik. Ada. Lagi sibuk dia dari tadi dia kalau nggak sibuk pasti kesini dia. Bukanya susah itu. Bisa, di situ ada umur 45, 50. Di BLK. Ada lupa. Kayaknya belum kalau belum kesimpan lama dia balasnya, angkatnya. Udah disimpan sama dia. Bang Ujang lagi di mana? Gitu. Apa tuh? Kenceng mana sih? Sebentar aja sih. Sebentar aja udah, selo. Sampai saya gini kan. Iya, ntar. Lama enggak? Kalau lama aku enggak jadi ah. Lama ya. Enggak jadi deh. Iya, coba kalau ini ke aksesoris deh coba. Di telepon dulu Bang Ujang. Bang Ujang lagi di mana gitu. Masang itu di Pecista. Oh, yang itu ya? Melayu. Mekanik-mekanik. Masang-masang kan di situ. Mekanik di jalan itu ya? Iya. Raya Bogor aja lah, Raya Bogor. Kejauhan lah. Itu. Kejauhan. Iya. Kalau Otista yang ini ya? Yang Melayu. Iya, yang itu kan pinggir jalan kan, yang depan-depan toko spare part itu kan? Iya. Itu di, yang suka mainan lampu-lampu itu bisa tuh per? Apa? Pet? Gue lagi bongkar banyak ini. Dua motor lagi tuh. Si Bang Ujang di telepon yang angkat tadi. Bedon juga Bang Ujang. Iya, takut konslet juga nanti itu. Kalau pecah konslet. Kan kemasukan air. Iya. Iya, sana cari dulu deh, sana cari dulu.
Si Vera nggak kesini, Vera. Lagi kenapa sih sama Vera sih? Dari kemarin kayaknya berantem mulu ya. Ya. Mahal gue suruh masang-masang gituan lampu. Bukan posisi senggang aja males gue. Apalagi lagi begini. Aslinya memang itu nggak bisa diganti, sama aja kayak tadi sensor itu, sensor TPS. Itu kan cuma Mika doang itu. Mika doang ya, namanya Mika doang. Punya orang-orang bodoh datang juga bawa kan. Biasanya apa di Kebong Kayu itu pasti banyak motor itu. Itu jarang mekanik, kalau yang biasa-biasa nggak ngerjain jarang mau ganti-ganti Mika begitu. Emang nggak cuma murahnya, susah bongkarnya, nyusahin mekanik. Banyak orang tuh kan nongkrong di depan toko tuh, ntar ada yang beli, ah mau pesan nggak? Apapun, macam. Dari itu mau masalah jahit. Saya juga nggak sering kalau beli jajan itu tuh. Sering memesan nggak? Nggak sering sama masalah sendiri sih. Kuncinya ada nggak? Itu Gojek itu. Gojek ya? Kabur-kaburan mulu. Kabur-kaburan mulu dia. Mana jauh-jauhan lagi. Ini di mana ya? Klender. Apa om? Enggak mas man. Si itu mana? Si Ujang. Lagi di sono, ada kerjaan dia. Ada siapa di rumah om? Iya. Sendiri? Iya. Jara? Udah berangkat lagi ya? Jalan. Kemarin tanggal 8 jalan.
nyangkut di sana, nyangkut. Toko barang sini atau rumah? Udah diskon belum? Belum. Masih gitu.